I want to talk a little bit about the experience in traveling to Baduy dalam and luar. Kang namanya siapa, Kang? Yadi. Yadi. Kang Yadi kan ini udah sedikit lancar bahasa Indonesia kan ya? Dikit-dikit tuh. Nah, kalau penduduk sini bahasa apa sih, Kang, biasanya? Bahasa sehari-harinya masyarakat Sunda. Sini. Sunda. Bedanya Baduy dalam dan luar itu apa sih, Bang? Bedanya pakaian juga beda. Mm-mm. Nah, kalau pakaian sendiri, Bang, kan saya lihat nih, Aa nih pakai kopiah warna biru. Bedanya dengan Baduy dalam apa? Bedanya Baduy dalam putih. Oh iya, guys, kalau Baduy luar warnanya biru, iya, kayak gini. Iya. Kalau di dalam itu kopiahnya pakai putih. Kalau iya. Bajunya, Kang? Bajunya juga gitu. Kalau luar warna apa? Warna hitam juga boleh. Boleh. Ya, biru. Biru boleh, asal putih. Jangan putih. Putih boleh juga? Boleh. Oh, ya, kalau yang di dalam? Kalau di dalam cuma hitam dengan putih aja. Putih, hitam dan iya. Putih. Oke. Okay. Tapi masih sama-sama satu keturunan kan, Kang? Iya, sama-sama. Oh, iya. Kalau di sini masyarakatnya mata pencariannya atau kerjanya apa, Kang? Ke kebon. Kebon. Iya. Mata pencariannya kebon, terus apa tanamannya apa, Kang? Pokok pertama padi. Padi. Iya. Pisang. Pisang. Iya, pohon-pohon, pohon ini kayu. Oke, benar nggak sih, Kang? Padi itu memang nggak bisa dijual, nggak ya? Bisa. Oh, khusus konsumsi sendiri iya, aja. Iya. Oke, makasih, Kang Yadi. Iya, thank you so iya. much. Iya.